bukan ibunya. Saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat tegar terus diolok-olok tegarnya. Satu, dua, tiga. Satria Tegar Kayana. Prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia. Punya rumah besar. Ada kolam renangnya lagi. Woi, Mam. Gak usah dekat-dekat sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak. Semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia. Kenapa nangis? Terharu, Pak. Kenapa? Terharunya kenapa? Boleh, ya. Bu, tadi gimana setelah nonton film Tegar? Terharu, Pak. Ya? Terharunya kenapa? Oh iya. Adegan mana tadi yang ibu membuat sangat terharu sampai nangis? Buat belajarnya cita-citanya benar-benar tinggi banget, motivasinya benar-benar bagus banget buat anak-anak. Iya. Tanpa kekurangan pun dia sanggup buat kejar cita-citanya. Oke, silakan peluk ibu. Ya. Oke. Ya. Anak yang luar biasa. Dan itu menjadi inspirasi buat saya sebagai seorang ibu. Dari SD mana ibu? SD SMP 11. SD SMP 11. Gimana bu? Yang sampai nangis ya bu? Karena hebat. Walaupun dibalik kekurangan gitu, pasti ada kelebihan. Sampai nangis ya, Bu.